Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas telur yang infertil dan fertil ya. Terus kenapa di sini bisa kita lihat telur merpati itu ada 4 buah. Ya. Nah, sebetulnya ini indukan yang bertelur keempat-empatnya ini telur ini, sahabat semua. Nah, untuk membedakannya, sahabat semua, mana yang telur baru dan telur lama? Kalian bisa dilihat ya, kalau telur baru ini posisinya ini bersih ya, sahabat semua. Bersih. Dan ini telur lama seperti ini ya, banyak kotorannya. Nah, ini marah sahabat semua. Nah, ini sahabat semua udah lebih dari 30 hari. Dan biasanya kalau udah lebih 30 hari sama indukan yang tidak dieramin itu akan disingkirkan ke sebelah sini. Secara kasat mata bisa kita lihat ya, sahabat semua. Ini telur yang tidak dibuahi dan yang itu yang baru saja menetas. Kita ambil ya sahabat semua. Nah, kenapa ini tidak bisa menetas selama 30 harian lebih? Karena yang pertama sahabat semua, tadi suhu di ruangan ini terlalu lembab dan kita tidak memakai lampu gitu ya. Kalau kami biasanya ketika ini mengeram, maka sahabat semua dikasih lampu seperti ini. Supaya apa? Supaya udara di sini sahabat semua itu hangat, karena dia membutuhkan antara 36 sampai 30 derajat Celcius. Kalau ini musim hujan sahabat semua, jangan salah, ketika ini terbuka dan itu terbuka, itu akan mengakibatkan dinginnya daripada kandang kita. Nah, gitu ya. Idealnya kalian kalau membuat sarang untuk burung merpati itu ada seperti gupon gitu ya. Jadi lebih rapat, lebih tertutup. Kalau pakai ram kayak gini, kalau nggak dihalangi sama dus-dus kayak gini, ini akan mengakibatkan gagal dalam menetas seperti ini. Itu sahabat semua. Nah, ini sahabat semua ya, mungkin untuk materi kali ini cara membedakan telur baru dan telur lama yang tidak dibuahi gitu ya. Dan ini diambil saja sahabat semua, dan itu supaya dieramin. Dan kalau misalkan caranya ketika kita melihat ini kandangnya lembab, maka kalian bersihkan terusan, jangan terlalu banyak udara yang masuk untuk agar merpati ini bisa mengeram. Demikian materinya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.